Halo teman-temanku semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game Shin Chronicle ya. Ini berbahasa Jepang masih guys. Ini tergolong game baru. Kalau dari desain karakternya mantap sekali. Ini bisa dash, bisa attack gitu ya. Langsung lawan monster sepertinya guys. Skip aja karena ya saya nggak ngerti bahasa Jepang. Semoga game ini cepat berbahasa Inggris ya. Ini dia gamenya, bisa dilihat sendiri untuk desainnya lumayan keren guys. Sebenarnya ini bisa jalan-jalan karakternya ya. On diklik dulu. Oke. Nah, seperti ini guys. Jadi kita klik attack-nya juga diklik, bukan tulisan kayak attack gitu ya. Jadi ini semi kontrol gitulah. Jurus ini ya? Oh enggak. Oke. Gila nih orang. Game seperti ini pasti ada gacanya biasanya. Apa ini? Kebangkitan kegelapan. Saya nggak ngerti bahasanya. Kalau ngerti bahasanya tak baca. Kenapa dia? Pasti ngelawan bos ini. Apa nih? Tiba-tiba. Apa nih? Keluar apa nih? Skip aja lah. Ini bisa jalan guys, bisa dilihat sendiri itu. Semoga gamenya bisa jalan-jalan kayak gini ya. Waduh, ngapain nih? Langsung lawan bos. Bosnya sangat mengerikan sekali. BP plus 3. Kita bisa serang yang lain-lain kan. Ternyata ini bosnya banyak. Darahnya ya. Darahnya cuma 63. Ini kemungkinan dia bukan bos. Anjay. Giliran musuh. Gila ini game. Tuh tempatnya serem banget loh. Masa iya segininya? Jurusnya langsung mati lah, damage-nya orang utek. Victory level up. Oke, dikasih nama dulu Rikaru. Ini menunya ya. Wah ini apa nih? Gacha. Coba lihat gachanya. Isinya apa nih? Kok dua? Oi, taishoubu nan daru na. Waduh. Ini kayak yang di PS1 apa namanya itu? Widi, bintang 2 doang cuk.
Animasinya keren-keren, bintangnya bintang 2 anjir. Nah, ini dikasih yang tadi tuh. Oh, ditukar. Oke. Bisa login ya sekarang ya. Tadi download 200 MB. Ini hadiah-hadiahnya cuy. Banyak banget hadiahnya, sumpah seriusan dah. Wuh, 1500. Gila hadiahnya cuy. Apalagi dikasih lagi. Ini benar-benar banyak banget hadiahnya. Wah, hadiah login. Ada lagi nggak hadiahnya? Oh, nggak ada ya. Oke. Hadiahnya tadi masuk ke pesan harusnya. Oh, tapi belum bisa kita. Belum bisa akses hadiahnya, cuy. Coba balik. Saya nggak tahu ini SNS apa. Ini hadiahnya yang jelas. Kita ambil semua. Oke. Terus gacanya tadi di mana ya? Nggak ngerti. Mistor nih kayaknya. Ini karakter-karakter kita harusnya bener. Terus gacha ini apa nih? Ini nggak tahu lah apa ini. Bukan gacha sih. Oh, ini gacha nih. Harusnya. Wow, ini bintang berapa nih dapat bakalan. Ini spesial ya. Ini spesial, guys. Ini yang pakai kunci. Kita punya satu kunci dipakai. Bintang 2 doang. Oke, tapi bentuknya lumayan sih. Oke. Ini ada spesial. Spesial 1500 ya. Coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Duh, kok 2500? Oh, ini nggak bisa. Yang ini nggak, bukan, yang ini kayaknya. Yang ini 1500, yang ini ya. Loh, kok tinggal 800? Bener-bener. Warnanya seperti ini. Berarti saya gacanya dapat bagus. SSR dong. Nomor 1 langsung dapat dikasih SSR. Widih, cewek coy. Widih, langsung dapat yang di banner dong. Langsung dapat yang di banner, cuk. Ini baru. Ini juga baru. Waduh. Baru lagi. Oke. Bang, nggak baru. Kok kebanyakan nggak baru ya? Tapi langsung dapat yang di banner loh, cuk. Yes, dapat. Oke. Tuh, yang ini saya dapat tadi langsung. Langsung yang di banner anjir.
Coba langsung ke story dulu. Next. Kita bisa ganti kan tadi, dan yang front-front gitu, yang ini bisa diganti kan sama yang SSR gitu kan. Nah gitu, langsung aja lah, gas. Oh bisa jalan-jalan ternyata cuy. Nih, bisa jalan-jalan cuy, bisa ngedas juga tuh. Tuh, keren anjir. Tuh. Wow. Jurusnya ada dua cuy. Kritikal, mantap. Oke. Ah, easy banget. Nah, ini keren sih. Jadi bisa jalan-jalan gini kan? Wah, gila sih, keren coy. Duh, ada anu kertas. Aduh. Gak mati loh. Yang ini dong. Sangar kan? Aslinya ini sangar gamenya. Wih, dapat kristal. Bosnya mana nih? Tuh, ini bukan bos kayaknya. Oh, bos. Wah, bosnya nyebelin banget mukanya, anjir. Damage-nya lumayan juga, coy. 6% ya. Ini giliran musuhnya. Sekali doang ngeteknya musuhnya. Ya ampun. 142. Oke. Easy lah ya. Oke, jadi gamenya seperti ini dan menurutku ya keren sih, karena saya suka sama detail-detail karakternya, modelnya sih. Kalau karakternya sih nggak terlalu detail, tapi model-modelnya keren lah dan patut diapresiasi guys.